Halo Jepretz, hari ini udah lebih seger karena akhirnya dapat tidur lebih dari 3 jam walaupun digangguin sama bunyi-bunyi anehnya manajer sih, asisten gue ya, dan juga sebelah kamar gue pun gak kalah berisiknya. Jadi apa boleh buat, semuanya kecapean tapi paling gak lebih dari 3 jam bisa tidur sehingga membuat kita hari ini lebih semangat lagi dan tentunya akan semakin seru di Jepretnya tadi yang barang traveloka, traveloka dulu dan bola. Kemudian kita rencananya di Batu ini tetap akan jalan-jalan melihat ke wisatanya dulu, katanya ada wisata ini, wisata itu, wisata ini, wisata itu, wisata itu, wisata itu, kita lihat aja nanti mau kemana. Dan abis itu kita juga bakal lanjut lagi ke Kanjuruan, pertandingan antara Arema lawan Persib Bandung. Oke guys, so let's get started, ikutin aku terus ya. Ya ampun, gue jijik banget. Batu, ada yang namanya Flower Garden dan ada yang namanya juga Air Terjun Coban Rice. Dan kita tadi sambil coba jalan kaki trekking ke sana karena memang untuk jalanan yang bagus cuma sampai ke Flower Garden, mirip The Lodge di Bandung. Kita mending main-main dulu ke Flower Garden dan kita nanti lihat ada apa di sana, pokoknya ya mirip The Lodge yang ada di Bandung tapi ini adanya di Batu Malang. Lanjut lagi ya. Air. Oke, inilah spot yang banyak banget kalau orang ke tempat ini lagi pada mau foto-foto. Ini adalah Flower Garden di Malang Batu dan kalau dilihat di belakang gue, lu bisa lihat di sana ada yang gue sepeda tuh yang di atas, terus juga ada yang kayak ayunan. Jadi ini bisa dibilang mirip banget sama waktu kita pergi ke Bandung yang namanya The Lodge. Jadi kalau lo memang senengnya untuk ke tempat-tempat yang kelihatannya di foto itu dengan sangat ekstrim, indah, keren, dan lo senang pemandangan alam dengan gunung-gunung, memang sama keluarga ini tempatnya keren banget. Yang jelas informasi buat lo semua, untuk masuk ke sini itu tiketnya satu orang Rp25.000, dapat 2 spot gratis buat foto. Kemudian juga nanti buat wahana-wahana yang lain lo tetap harus tambah lagi, tergantung dengan spotnya masing-masing. Sekarang gue kasih lihat lo, Jebrets, tempat-tempat yang keren, spot-spot yang keren yang ada di tempat ini. Masih di Jebret, kita diam bareng Traveloka, Traveloka dulu, nonton bola kemudian di Batu Malang. Aduh, udah jalan-jalan semua capek juga ya. Cuman nih si Budi asisten gue suka keterlaluan kayak begini nih. Malah kita yang nungguin dia kan. Sementara kita masih harus cari tiket pesawat juga nih biar ngamanin pulang. Ya udahlah, tapi Budi nggak bisa. Kayaknya dia juga belum bookingin pesawatnya. Udah gue booking pesawat aja sendirilah. Santai, namanya juga bareng Traveloka. Cepet lah kita langsung cari tiket pesawat kan. Thank you.
selesai deh, kita dari Surabaya lagi deh supaya kita bisa jalan-jalan dulu dari Malang ke Surabaya. Karena nanti ya, Jebretnya Stadion abis kita nih di daerah sini kan, akan kesini dikit ke Madura, dan nanti kita juga akan lanjut ke daerah Kalimantan. Ini dia Indonesia, pokoknya Jebretnya Stadion akan datang ke semua kota yang ada di Indonesia. Jalan dulu, mau cabut. Teman-teman dari Aremania Gresik, kita lihat bagaimana mereka juga udah siap-siap dari tadi beberapa jam sebelum pertandingan berlangsung dari Kanjuruan, Kabupaten Malang, dan mereka sekarang sedang bernyanyi-nyanyi untuk memberikan dukungan bagi Arema yang hari ini berulang 30 tahun dan juga bertanding melawan Persib. Kita lihat bagaimana serunya, ramenya, kreativitasnya mereka semua untuk Arema yang didukung pada pertandingan hari ini.